Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ini merupakan keputusan beberapa majelis P3 merespons beberapa kegaduhan yang terjadi terkait sosok politisi tersebut. Sebelum resmi dipecat, Suharso Monoarfa sudah 3 kali mendapatkan surat desakan agar dia mengundurkan diri. Hal itu merupakan buntut dari 3 hal terkait kepemimpinan Suharso Monoarfa yang dianggap mencederai budaya pesantren. Laporan dugaan gratifikasi terhadap Suharso ke KPK dan ketiga, Suharso Monoarfa figur yang banyak diberitakan media soal urusan pribadinya. Kondisi itu dianggap majelis partai sebagai beban moral dan mengurangi simpati publik kepada sosok Suharso Monoarfa.